Yo. Wah, anjay. Lanjut. Oh, ini bau apa sih? Duh, baunya enggak enak nih. Barang-barang gua jangan dibawa, eh. Maling lah. Mau maling ya? Hah? Yo, what's up guys? Selamat siang guys. Bentar, bawa kacamata sama apa ya? Casan, udah. Oh, charger. Charger, bro. Pegangin dulu dong. Guys, what's up guys? Apa? Gua ngapainnya dari sekarang ini dipegangin capro. Kita sekarang mau jalan-jalan. Gimana ya ngomongnya? Gak, jelasin gak mau kemana kita, gak? Oh, tuh. Iya, kita guys, kali ini kita mau ke, apa, Garut ya? Mau ke Garut, kita naik-naik ke puncak gunung. Nanti udah di gunung, kita turun lagi ke pantai. Dari pantai wah, itu lagi ke gunung. Anjir, waktu pokoknya keras, pasti, lo kalau jadi vlogger yang keras ngomongnya. Pokoknya pasti seru banget, cuy. Wadap, cuy. Pokoknya sedap banget, cuy. Cep, dia mau kemana? Dia nggak bener apa, Cep? Mau kemana? Cep, ya? Sepatu gua, cuy. Ini mau ke Garut, acara cuy. Birthday party Bobby. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan. Ini sebenarnya gua punya 3 acara hari ini, 4 acara yang gua cancel ini demi Cecep Rizwandi kita ya. Karena memang dia lagi galau, jadi perlu arahan yang cukup signifikan. Takutnya dia terjun dari kawah. Ya, dan yang untuk yang mau topi gua langsung ke Genius Standard Product nih. Oh my god. Lu topi mana di bawah enggak? Oh enggak. Wah, enggak di bawah lu topi gua. Enggak wajib, enggak wajib. Mana lu mancing? Santernya apa? Coba. Oke. Yo. Ya. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan ke pegunungan. Ntar gua pasti nge-vlog di sana dan pasti disambung-sambung vlognya. Jadi lihat nanti aja, oke? Mas Apro, hati-hati Mas Apro. Hati-hati juga di rumah, baik-baik ya. Jangan bawa cewek banyak-banyak ya. Emang apa sih gak boleh? Oh, handphone ya, thank you. Gila, gua lupa loh. Handphone gua ditinggalin. Gua lagi update Snapgram dulu. Ini sebenarnya tapi bentar, wait. Oke. Kali ini kita akan ke daerah Garut, guys. Ya, ke Garut kan? Explore Garut. Kita mau nge-explore Garut. Mudah-mudahan di Garutnya, mudah-mudahan Garutnya mau di-explore sama kita gitu. Ya, soalnya ya, pasti mau dong. Pasti mau. Pokoknya enak, cuy. Di sana udaranya adem, terus pemandangannya. Adap, cuy. Oh, apa sih? Nama sih? Krik. Jadi enggak usah ya canda-candaan ya, langsung cabut ya. Yuk, langsung cabut. Kita mau nge-camp di sana. Ini gua bareng Cecep Rizwandi. Dan di belakang ada Erga Prismana. Buat yang pada belum tahu, terus nanti ada Galih, mungkin Galih menyusul teman kita satu lagi. Nah, ini bau apa sih? Aduh, baunya enggak enak nih. Cep. Oh. Ke kiri atau? Udah guys, kita nanti gua sambung-sambung videonya, jadi stay tune di sini, oke? Okay? Yo, welcome back guys. Aduh, ini telat banget nih, udah jam 6 nih, maghrib. Bentar lagi kita harus ke masjid dulu berarti, guys. Ini gelap banget. Katanya tadi tuh mau pada nge-camp niatnya, tapi enggak jadi gitu. Aduh, gua mau tidur. Pas. Ini pemandangannya enak banget by the way, guys, tuh. Wow. Jadi mungkin kayaknya lihat besok aja deh guys ya. Ini gelap tuh. Lihat besok aja kita acaranya mau kemana. Tadinya kita mau nge-camp, kirain gua mau naik gunung gitu. Cuman telat. Telat juga. Ah, apa sih anjir? Awas.
Nah, ini dingin. Dingin banget, guys. Ini harus pakai jaket nih. Aduh, dingin. Loh, gue pakai jeans ini. Wih, enak-enak sih, by the way. Apa sih, eh? Sibuk saja. Oh, ini fotoin dong, Bob. Gak. Gue fotoin dong. Gak. Lagi sibuk. Soft vlogger. Oh, toxic banget sih. Mas motor, Mas. So, jadi untuk maghrib ini kita lihat si Cecep lagi dipoto-poto tuh. Aduh, ya udah deh. Ini kalau dilihat wajahnya dari dekat itu nggak ini, guys. Nggak penting. Tapi ini kalau gua shoot malam sih kurang unc sih. Tapi lihat nanti deh. Kalau nggak unc berarti gua shoot-nya besok pagi, guys, ya. Besok pagi-pagi gua masih sekitaran Garut nih, di Garut by the way, di Darajat. Darajat pas di sana. Cuman tidurnya nggak tahu di mana, katanya mau ke air panas gitu. Bentar. Apa sih? Udah. Apa sih? Kapan lagi? Gini tuh. Mana? Oh, bagus sih, keren ya. Bagus ya. Anjir, keren ya. Iya dong. Mau dong. Sebentar. Oke, guys, ntar kita shoot lagi, guys. And a half hours later. Ya, what's up, guys? Ini gua lagi di Garut di daerah Ceplak itu nama daerah apa, nama apa, Cep? Nama tempat. Jadi ini sekarang gua mau cari makanan-makanan yang unj. Mumpung ada koki Cep kita. Cep apa, Cep? Bebas lah buat Bobby Stan Rider. Bebas. Nih kita jalan-jalan. Nih abis, by the way. Mana Cep abis? Cep ini kita mau makan. Lu kenapa? Nyawa, ay. Kata netizen kesini. Kata netizen? Jadi ini semua ngikutin Cecep? Ngikutin Cecep. Ngikutin Cecep. Cecep Day ini. Oh, Cecep Day ya? Oke, Cecep Day jadi ngikutin Cecep. Nih, kita ada pasukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, by the way, guys. Tapi bener, Li. Tadinya, Li. Ayam tadinya. Ayam. Jangan ayam terus satu apa? Sombro tadi tuh, Bro. Dan balik banget. Ini jadi pondok ya. Ya udah. Kita balik lagi, guys. Aduh. Nah, ini jadi gini ya. Oke. Mari kita berlanjut, gue ini di belakang. Dan ini sebenarnya ayam-ayaman nih banyak banget. Menurut Erga ini gimana tempat makan yang seperti ini tuh, gimana? Coba ini komentarin. Bagus banget. Soalnya ini kan kita dimanjakan oleh beberapa kali makanan kan. Jadi kita punya banyak option di sini. Jadi misalkan Bobby pengen makan bakso, yang lainnya makan soto, makan sate, makan nyere, makan pintu, makan gerobak, itu bisa. Baca. Motor tabrak awas. Gitu. Oh, berhasil. Oke, dan gue pengen tahu ini, kayaknya si Erga nggak banyak tahu daerah sini, jadi gue nanya ke si Cecep aja. Ini apa? info jongkok. Oh iya. Kita mau makan ayam ya. Iya. Mau makan ayam. Gue juga lihat, gue nggak tahu. Oh ya udah, dia lihat di aplikasi berarti. Di sini bukanya sampai jam berapa, Mas? Ini. Dibuka aja sampai puas. Kenapa kamu nggak mau milih di sana? Aku taruh nunggu itu aja dulu. Nunggu itu aja dulu. Itu kan mereka tamu dari Bandung. Oh, kita iya. Kan dekat. Oh, ya. Mereka tamu dari Bandung? Iya, mereka tamu dari Bandung. Tapi jauhan mana sih? Jauhan Tasik sebenarnya kayaknya. Jauhan Tasik ya. Berarti kita yang tamu. Kita yang tamu. Kita duluan. lihat ini orang dari tadi dia. Pilih aja makanan, lihat kopi, terus lihat kopi jam berapa yang lagi ya. Dia nangkring unc gitu ya. Iya. Kita harus cari kafe di daerah sini, guys. 11. Ntar kita lanjut lagi. Kita mau diem di kafe sampai subuh. Abnormal ada Pak, yang di pertigaan. Ada abnormal. Iya. Abnormal emang enak gitu. Kalau buat nangkring gimana? Enak sih. Enak. Mas, ini berapaan, Mas? Saya pesan kayaknya, Mas. 10 ribu, Mas. 10 ribu? Murah banget ya? Satu tusuk. Oh, satu tusuk mahal banget. Ini namanya, kami ya. Iya, 5 ini. Saya mau sate. Apa? Mau sate dong. Sate. Ada sapi? Yang ini sapi? Iya. Saya sapi. Oh, sapi? Saya orang sih sebenarnya. 5 sapi, 5 kambing gitu ya. Oke. Nih kalau di sini bukanya sampai jam berapa, Mas, biasanya, Mas? Kalau dagangan-dagangan di sini gitu maksudnya. 4
Jam 4 subuh? Rana. Bukanya? Jam 4 sore. Mulainya dari jam 4 sore. Nah, kalau tutup? Jam 3, jam 2. Oh, jam 2, jam 3. Kirain full 24 jam gitu enggak ya? Oke. Okay. Ini udah. Cep, ternyata di sini tuh bukanya dari sore, dari jam 4 sore. Ya, udah sampai jam ya. 6 pagi. Oh, sampai jam 6. Jam 3 sih katanya. Gua tambahin aja sedikit. Gimana udah nemu kopinya? Pasar Ceplak ada nih kopi. Enggak. Kopi Lambada bukan? Bukan nih. Nanyi dong. Nanti kita sambung guys kalau udah pindah. Kita makan dulu guys.